masih bersama gue Dedo Andre dan masih dibongkar ala Dutri. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang subscribe. Alhamdulillah sekarang udah 89 subscriber. Road to 100. Nah, gue tuh pengen banget dapat subscriber tuh 100. Dan baru kali ini gue nggak tahu, seneng banget gitu ya. Ternyata YouTube gue ada yang subscribe, YouTube gue ada yang komen, YouTube gue juga banyak yang like. Nah, semoga like kalian itu bisa menjadi semangat gue untuk terus berkarya membuat video-video. Dan hari ini gue masih punya satu barang yang mau gue share ke kalian. Gitu, nah, keren banget. Hari ini gue beli mungkin udah 3 tahun lalu lah ya. Gue pulang kantor langsung mampir ke Senayan City. Di situ ada Zara Indonesia. Gak tahu kenapa gitu ya, gue itu melihat tas ini tuh kayak melihat harta karun gitu loh. Nah, pengen tahu seperti apa barangnya? Ini dia, namanya Zara Combine Multi Packet Street Body Bag. Ya, bisa lihat ya, ini masih diplastikin. Cuma saking lamanya disimpan sampai robek. Tuh, lihat tuh, ini masih ada. Nah, jadi cerita ya, sambil kita lihat ya. Gue ini beli tas ini itu sekitar beberapa tahun lalu lah, 3 tahun lalu lah ya. Pulang kantor, gue mampir ke Senayan City, terus gue mampir ke Zara, terus gue lihat ada satu tas yang apa ya, gue itu udah lihat tapi gak pengen beli. Akhirnya karena kepikiran, gue jalan dulu kemana gitu ya, sampai akhirnya okay, gue harus beli. Nah, ketika gue kepikiran, berarti gue harus beli gitu. Walaupun gue gak tahu makanya kapan dan pasangannya pakai apa, gue juga gak tahu. Karena gue itu jarang banget punya warna olive atau green army green gitu loh ya, warna-warna army gitu, hijau army. Nah, pengen tahu kan, kita buka ya. Hah, ini dia. Kalau dilihat ya, sesuai namanya multi pocket, memang bener banget tas ini tuh banyak paketnya. Ada 1, 2, 3. Di luarnya ada 3. Ya, 3 pocket. Yang atas ini, paling atas, ini tuh kayak semacam pocket untuk naro barang-barang kecil lah. Nah, yang kedua, paket kedua ini tuh dia itu lebih kayak kecil. Terus yang bawahnya ini masih ada satu paket lagi. Ini tuh lebih gede dikit. Ini tuh masih ada satu paket lagi di tengah. Ini tuh kayak rahasia, secret paket gitu loh. Jadi bener-bener ada paketnya banyak banget. Dan main compartmentnya ini tuh lumayan dalam ya, karena dibentuknya kan lurus gini ya. Lumayan dalam tuh, lihat. Tuh. Nah, untuk bahannya sendiri, ini tuh kayak nylon gitu ya, nylon. Terus di mix sama apa ya, kayak ada dacronnya gitu loh. Jadi kayak ada busanya dikit. Selain itu di belakangnya juga ada satu zipper juga gitu, satu zipper tuh, lihat. Makanya nggak salah kalau namanya Combine Multi Packet Strip Crossbody Bag kan. Warnanya hijau, abu-abu hijau, jadi abu-abu ada hijaunya terus ada toskanya. Dan di belakangnya ini ada adjustable strap yang bisa diatur sesuai dengan keinginan. Masih menggunakan bakal closure-nya nih, dari plastik warna hitam. Dan memang benar-benar hardware-nya tuh menggunakan hardware berkualitas tinggi gitu. Yang lucu di sini aksennya adalah si zippernya. Zippernya itu menggunakan apa ya, kayak tassel itu gede banget. Gitu. Jadi satu-satu apa ya, statement lah, itu dipakainya untuk di kayak crossbody gitu loh. Begini juga nggak apa-apa, cuman ini kayak kegedean kalau di depan ya. Tapi emang dia lebih bagusnya dipakainya kayak di belakang kayak gini gitu. Itu penggunaan bahannya juga dari premium textile gitu ya. Jadi nggak gampang rusak, awet gitu. Buktinya ini tas gue nih. Ini tuh awet banget ya, walaupun nggak dipakai, dia itu masih tetap warnanya masih tetap bagus. Harga gue waktu itu belinya itu sekitar 599 kalau nggak salah. Ya pokoknya tas standarnya Zara kalau model kayak apa, model sling bag, boom bag atau model shoulder bag kayak gini nih, ya harganya sekitar 600-700 lah kalau nggak salah. Nah guys, buat kalian lagi pengen punya tas keren, bisa langsung datang ke Zara dimanapun, mall manapun di Jakarta atau di luar Jakarta. Ya, Zara juga memiliki banyak beragam pilihan dari mulai item fashion, dari mulai tas, sepatu, baju, dompet, parfum, apapun mereka punya dengan kualitas terbaik, dengan harga juga yang terbaik.
Selain itu juga Zara suka banget ngasih promo-promo menarik gitu. Nah kalian bisa coba datang langsung ke tokonya. Atau buat kalian yang mager mana-mana nih, karena kayak gue suka mager, gue biasa juga membeli produk Zara melalui aplikasi. Nah guys, itu dia review gue tas yang lama gue simpan dan akhirnya bisa gue share di episode kali ini. Nah semoga video ini bisa menjadi tempat kalian melihat produk-produk terbaik yang gue beli sesuai dengan budget gue, dan kalian bisa melihat, oh seperti itu barangnya, oh kualitasnya kayak begitu. Buat kalian yang selalu hadir, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa komen, di like, di subscribe, di share. Ya itu aja, karena dengan begitu gue makin semangat nge-nya videonya. Well guys, thank you so much for watching. I will see you on my next video. Bye.